Assalamualaikum sahabat Dreams, hai aku Prilly. Kali ini aku mau kasih tips ke kalian untuk menjaga hijab ini agar lebih awet, biar gak boros sahabat Dreams. Yang pertama, kalian nggak boleh yang namanya malas untuk mencuci hijabnya dengan tangan. Kenapa? Agar tidak mudah rusak. Caranya gampang banget. Kalian masukkan air secukupnya di dalam ember atau baskom, lalu berikan sabun cair atau shampoo bayi. Lalu diamkan selama 3 menit, setelah itu dikucek-kucek sedikit, lalu dibilas. Yang kedua, kalian menjemurnya jangan langsung terkena sinar paparan matahari, karena akan cepat memudahkan warna hijab kita memudar. Yang ketiga, kalian harus menyetrikanya dengan suhu rendah. Tapi untuk yang berbahan sutra, kalian harus menyetrikanya dalam keadaan lembab atau setengah kering. Yang keempat, hindari pemakaian kamper dalam menyimpan hijab. Dan simpanlah hijab kalian dengan cara digantung, serta menggunakan pewangi yang saset. Oke, sekian tips dari aku. Semoga hijab kalian tetap awet dan tidak boros.